Kitab Keluaran, pasal 14. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Katakan kepada umat untuk membelok ke arah Pihahirot. Katakan kepada mereka untuk bermalam di antara Migdol dan Laut Merah, dekat Baal Zefon. Firaun akan berpikir bahwa orang Israel sesat di padang gurun, dan mereka tidak pergi ke tempat manapun. Aku membuat Firaun berani, dan dia akan mengejar kamu. Tetapi aku mengalahkan Firaun dan pasukannya. Hal itu akan membawa kemuliaan bagiku, dan orang Mesir tahu bahwa akulah Tuhan." Jadi, orang Israel melakukan yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Firaun mengusir orang Israel. Firaun menerima laporan bahwa orang Israel telah melarikan diri. Ketika ia mendengar hal itu, ia dan para pejabatnya mengubah pikirannya tentang yang telah dilakukan mereka. Firaun mengatakan, "Mengapa kita membiarkan mereka pergi? Sekarang kita kehilangan budak." Firaun mempersiapkan kereta perangnya dan membawa orang-orangnya. Ia membawa 600 orangnya yang terbaik bersama semua kereta perangnya. Setiap kereta perang dipimpin oleh seorang pemimpin. Orang Israel telah berangkat dengan pimpinan tangan kemenangan. Tuhan membuat Firaun, Raja Mesir, menjadi berani dan dia mengejar orang Israel. Pasukan Mesir mempunyai banyak tentara berkuda dan kereta perang. Mereka mengejar orang Israel dan menangkapnya ketika mereka berkemah dekat Laut Merah di Pihahirot, sebelah timur Baal Zefon. Orang Israel melihat Firaun dan tentaranya datang ke arah mereka. Mereka sangat takut dan berseru kepada Tuhan, minta tolong. Mereka berkata kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah engkau membawa kami ke padang gurun ini supaya mati? Kami mau mati dengan damai di Mesir. Di sana banyak kuburan. Kami telah katakan kepadamu hal itu bisa terjadi. Di Mesir kami mengatakan, 'Tolong jangan ganggu kami. Biarlah kami tinggal di Mesir dan melayani mereka. Lebih baik bagi kami tinggal di sana dan menjadi hamba, daripada datang kemari dan mati di padang gurun.'" Jawab Musa, "Jangan takut, jangan pergi. Berdirilah di mana kamu berada, dan lihatlah, Tuhan menyelamatkan kamu hari ini. Kamu tidak akan melihat orang Mesir lagi. Kamu tidak melakukan apapun. Tuhan berperang untukmu." Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa engkau berseru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel untuk melanjutkan perjalanan. Angkatlah tongkatmu ke atas Laut Merah, dan laut itu akan terbelah sehingga umat dapat menyeberang di atas tanah yang kering. Aku telah membuat orang Mesir berani sehingga mereka mengejar kamu. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku lebih berkuasa daripada Firaun dan semua kuda dan kereta perangnya. Dan orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan memuliakan aku apabila aku mengalahkan Firaun, pasukan berkuda dan kereta perangnya." Tuhan mengalahkan tentara Mesir. Kemudian malaikat Allah pindah ke belakang umat. Biasanya malaikat itu ada di depan umat membawa mereka. Awan tinggi pindah dari depan ke belakang mereka. Dengan cara itu, awan itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Bagi orang Israel ada terang, tetapi bagi orang Mesir gelap. Orang Mesir tidak dapat mendekati orang Israel pada malam hari.
Musa mengulurkan tangannya ke atas Laut Merah. Dan Tuhan membuat angin keras bertiup dari timur sepanjang malam. Laut terbelah dan angin membuat tanah menjadi kering. Orang Israel berjalan melalui laut di atas tanah kering. Air menjadi seperti tembok di sebelah kiri dan kanan mereka. Semua kereta perang dan pasukan berkuda Firaun mengikuti mereka ke tengah laut. Menjelang fajar, Tuhan memandang tentara orang Mesir dari awan yang tinggi dan tiang api, lalu ia membuat mereka takut. Roda kereta perang menjadi macet, sehingga sangat sulit mengendalikan kereta perang. Orang Mesir berteriak, "Marilah kita pergi dari sini. Tuhan berperang melawan kita. Ia berperang bagi orang Israel." Tuhan berkata kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air laut jatuh dan menutupi kereta perang dan pasukan berkuda orang Mesir." Sebelum hari terang, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan air kembali pada keadaannya semula. Orang Mesir berlari secepat mungkin dari air itu, tetapi Tuhan mencampakkan mereka ke dalam. Air kembali pada keadaannya yang biasa, dan menutupi kereta perang dan pasukan berkuda. Tentara Firaun mengejar orang Israel, tetapi tentara itu binasa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang hidup. Orang Israel menyeberangi laut di atas tanah yang kering. Air seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Pada hari itu, Tuhan menyelamatkan Israel dari orang Mesir. Kemudian orang Israel melihat mayat-mayat orang Mesir yang terdampar di pantai Laut Merah. Orang Israel melihat kuasa besar Tuhan ketika ia mengalahkan orang Mesir. Mereka takut dan menghormati Tuhan, dan mulai percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya.